laporan polis ini dibuat untuk membersihkan nama ketua pembangkang Ahli Parlimen Melarut, Datuk Seri Hamzah Zainuddin, yang dikatakan mengetuai cubaan untuk merasuah tuanku yang di-Pertuan Agong. Jadi dengan laporan polis ini jelas ini adalah fitnah, dan saya minta polis dan segala kekuatannya menggunakan kepakaran yang ada untuk menjejaki orang yang menulis artikel ini, orang yang mengupload artikel ini dan menyebarkannya dengan tujuan jahat. Saya minta semua rakyat Malaysia berdoa agar fitnah-fitnah ini dihentikan. Langkah Dubai yang mengaitkan nama baik tuanku yang di-Pertuan Agong ni, stop. Tak ada kena-mengena dengan ketua pembangkang.